Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue Farhan. Seperti biasa, gue akan nge-review produk-produk yang ada di dunia vape. Dan kali ini gue akan nge-review produk terbaru dari Omnilab bersama Znek Distribution, yaitu Sweet Pizza Boba dengan base rasanya yaitu mozzarella butterscotch. Rasa butterscotch ini kita tau lah ya, udah jarang banget gitu. Jadi gue senang banget ketika wah ada rasa butterscotch. Tapi di sini ada rasa lain yang unik ya, rasa pizza ya kayaknya. Soalnya judulnya aja Sweet Pizza Boba, kayaknya memang gak beda jauh gitu ya. Kayaknya ada pizzanya gitu, terus ada bobanya, ada mozzarellanya atau kejunya gitu ya. Dan juga ada rasa butterscotchnya gitu. Ya udahlah, daripada banyak basa-basi dan bikin kalian penasaran, langsung aja kita lihat dulu tampak liquidnya seperti apa sebelum gua cobain ya. Nah, jadi ini adalah tampak dekat liquid terbaru dari Omnilab bersama Znek Distribution, yaitu Sweet Pizza Boba dengan rasa mozzarella butterscotch. Packagingnya unik banget karena menggambarkan si rasanya, yaitu ya pizza boba mozzarella butterscotch ya. Nah, terus di sini ya ada ornamen kayak ini tuh cairan-cairan kejunya mungkin ya, gitu, dan juga ada cairan butterscotchnya, lalu juga ada gambaran si kejunya, lalu ada bobanya. Ada logo si Omnilicious-nya dan juga Sweet Pizza Boba. Lalu di belakangnya komposisinya PG-nya 40 dan VG-nya 60 gitu. Tersedia nikotin 3 dan 6. Di botol 100 ml ya. Di sini juga ada IT dan larangan, pastinya simple. Dan juga ini untuk packaging dalamnya seperti ini. Nggak beda jauh, cuma stikernya aja lebih berkilau dan juga botolnya berwarna kuning dan sudah berpita cukai pastinya ya. Gitu. Yaudah, itu aja paling gue bisa sampaikan dari segi desainnya. Langsung aja kita cobain yuk rasa liquidnya seperti apa. Nah, tadi kan kalian udah lihat tuh tampak liquidnya seperti apa. Di sesi ini seperti biasa waktunya untuk gue cobain. Cuman sebelum gue cobain, gue akan nge-share dulu masalah settingan gue kali ini. Seperti biasa, di RDA Cosmonaut dengan kapasnya gue lagi pakai cotton kendo, dan kawatnya gue lagi pakai Garilo X Luckley dengan ohm resistance 0,18 dan gue main di potensio 50 di sini. Yaudah, langsung aja gue cobain ya, mulai dari aromanya seperti apa. Waduh, nih. Kecium aroma, ini kayaknya liquidnya manis banget nih. Butterscotch-nya kerasa, terus ada bau bobanya ini kerasa juga. Itu dari segi aromanya, langsung aja kita drip. Nah, gue jabarin masalah rasanya. Untuk nikotin throat hit, nikotin 3 mg di sini terbilang soft ya buat gue. Dan untuk tingkat manisnya, nah, buat gue yang gak suka manis di sini, dibilang ya manis ya, nggak rada manis ya, cukup manis di sini tuh. Jadi hampir kegiung malah ya. Dan untuk tingkat flavornya sendiri, apakah bold? Ya, gue bilang bold di sini. Nah, terus sensasi apa yang bakal lo dapetin? Jadi waktu di inhale, gue ngerasain kayak keju mozzarellanya gitu. Terus di exhale baru disusul ada rasa butterscotch dan juga ada rasa bobanya. Dan di sini malah pizza, adonan pizzanya gue nggak kerasa gitu ya. Yang memang overall bener-bener kerasa tuh waktu di XL ya itu butterscotch sama bobanya yang lumayan pekat. Dan aftertaste-nya, nah di sini memang yang kerasa sama gue cuman butterscotch sama bobanya gitu. Dan gue suka sama liquid ini sebenarnya overall sama si bobanya. Bobanya bener kerasa kayak makanan boba banget di sini tuh ya. Bobanya boba yang kenyal, boba yang padat, ini kerasa banget di sini. Tapi ya itu, kalau untuk kalian mungkin yang kurang suka sama rasa manis ya mungkin
ya nyobain ini sih rada giung. Nah, gue nggak tahu tapi nikotin yang 6-nya seperti apa. Mungkin sensasi throat hitnya bakal lebih asik mungkin. Jadi ya terobati lah ya rasa manisnya gitu. Gue nggak tahu lah gitu. Cuman ini adalah yang gue dapetin. Ya udah itu aja paling yang gue bisa sampaikan ya dari Omnilicious ya Omnilab bersama Zurich Distribution, yaitu sweet pizza boba dengan rasanya mozzarella butterscotch. Ya sekali lagi gue hanya menjabarkan ya, enak atau enggak itu adalah relatif, dan masalah worth it atau enggak ya balik lagi ke selera kalian gitu. Ya udah itu aja paling, kalau misalnya kalian suka sama video gue silahkan like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya dalam video ini banyak kekurangannya ya tolong tulis juga di kolom komentar. Kalau misalnya ada pemahaman dalam penjabaran rasanya kurang detail atau segala macam, dan tolong tanyain juga di kolom komentar. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan soal dunia vape, tolong tanyain aja. Siapa tahu gue bisa bantu. Ya udah gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.